Dari daerah Belai kita bersama dengan Esfalini. Assalamualaikum Esfalini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sarina dan Nana Lira pada pagi ini? Seperti yang dapat disaksikan ya, kita alhamdulillah sehat, ceria juga bersemangat hari ini. Tidak sabar sebenarnya untuk dapat menyaksikan bahan yang dikongsikan oleh Betul. rakan-rakan di ketiga-tiga daerah ni. Seperti ini kita pun lama sudah tidak bersua ya secara interaksi di hujung minggu pada kali ini. Jadi mungkin di kesempatan yang ada ingin sekali ditanyakan kepada Espalini bersempena juga ni Sarina dengan kempen Hari Bertindak yang akan pelancarannya diadakan pada hari ini. Jadi ingin ditanyakan ni untuk Espalini sendiri secara peribadi, apa aktiviti sukarelawan yang Espalini pernah lakukan sebelum ini? Sebenarnya bagi saya sendiri, Sarinah dan Nadirah memang banyaklah mengikuti aktiviti sukarelawan seperti menolong membersihkan kawasan rumah orang dan banyak lagi lah. Jadi itulah sebenarnya jiwa kesukarelawanan ini ada aslinya tumbuh pada jiwa kita ni. Betul Cuma kita ni sekali. perlu mengasah ataupun menyuburkannya dengan lebih banyak melibatkan diri, bukan hanya orang dibuat mungkin secara kelompok keluarga saja. Dalam institusi keluarga pun sudah disedari kita ini membuat hal-hal yang dikatakan suka dan rela kan. Wah, suka dan rela, betul sekali. Dan kita percaya Espalini pun seperti yang dikongsikan tadi banyak melakukan aktiviti-aktiviti suka dan rela ni. Okey Espalini, mungkin tidak sabar lagi ingin mengongsikan bahan dari daerah Belai, jadi terus saja kami serahkan, silakan Espalini. Baik, terima kasih rakan setugas kita Sarinah dan Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah Auda. Terima kasih bagi menyaksikan rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Belai. Bagaimanakah perkabaran Auda di hujung minggu ini? Diharap semuanya dalam keadaan sehat, ceria selalu. Semoga apapun juga perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar. Dari daerah Belai Auda, saya kongsikan dulu antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belai, di mana sempena kempen Hari Bertindak Antarabangsa 2023 pada hari ini diadakan beberapa aktiviti di sekitar daerah Belai. Antaranya ialah klinik violin yang akan diadakan di Pusat Belia daerah Belai. Seterusnya akan diadakan bengkel pembentukan jaringan dan peluang perniagaan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Belai. Sementara itu bagi aktiviti kesukanan akan diadakan aktiviti bagi perenang kanak-kanak membina akar umbi dan beberapa senaman yang akan diadakan di Kompleks Sukan Momong Kuala Belai. Semua acara insya-Allah akan diadakan bermula pada jam 9 pagi. Itu dia ada beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belai. Seterusnya kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Pekan Belai terletak di bahagian paling barat negara Brunei Darussalam, di Kuala Sungai Belai dengan Laut China Selatan. Justru itu ia dinamakan Kuala Belai. Kuala Belai merupakan penempatan kedua terbesar di Brunei selepas ibu negara Bandar Seri Begawan. Di tebing Sungai Belai terdapat satu bangunan yang tertua di daerah Belai yang telah menjangkau usia kira-kira lebih 60 tahun. Dan boleh dikategorikan sebagai bangunan yang bersejarah kerana usia dan reka bentuknya yang unik, dan pada masa yang sama, bangunan pasar lama Belai ini akan menjadi ristaan penduduk daerah Belai kerana bangunan sebegini amat sukar didapati pada ketika ini.
Pasar Lama Kuala Belait terletak di Jalan Mekeren, Kuala Belait. Ianya dibina atas tapak tanah kerajaan yang dikawal oleh Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria. Dengan keluasan lebih kurang 0.0445 ekar. Memandangkan struktur bangunan ini telah berusia lebih 60 tahun, dalam tahun 2015, Pasar Lama Pekan Belait ini diberi wajah baru dengan cat berwarna-warni bagi menceriakan lagi suasana Pekan Belait. Bangunan Pasar Lama ini dibina sebanyak 2 tingkat yang dahulunya tempat tumpuan masyarakat daerah ini mendapatkan bekalan ikan, daging, sayur mayur dan buah-buahan. Namun kini aras bawah Pasar Lama ini dijadikan tempat bagi peniaga kecil-kecilan berniaga kuih muih dan berbagai jenis makanan serta minuman di setiap hujung minggu untuk kunjungan masyarakat daerah Belait yang bermula seawal jam 3 petang hingga jam 6 petang. Sementara aras atas Pasar Lama ini, terdapat petak-petak gerai makanan yang dibuka setiap hari, kecuali pada hari Ahad bermula jam 5 pagi hingga 12 tengah hari. Gerai-gerai makan di aras atas pasar ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bagi pelanggan beragama Islam, sementara bahagian kedua adalah untuk pelanggan yang bukan beragama Islam. Sejak dulu lagi, gerai-gerai makan ini sememangnya menjadi tumpuan para penggemar soto dan berbagai hidangan mi goreng, walaupun peniaganya silih berganti. Walaupun telah berusia lebih 60 tahun, bangunan Pasar Lama ini tetap megah berdiri sebagai salah satu bangunan yang boleh dikatakan meninggalkan berbagai kenangan bagi penduduk di daerah Belait.